Pertama-tama kalian buka dulu YouTube kalian. Nah, di sini kalian jangan buka di aplikasi YouTube seperti biasa ya. Kalian buka di Chrome atau browser atau UC browser karena kita mau masuk di YouTube dashboard. Nah, di sini aku pakai Google Chrome. Nah, kemudian di kolom pencarian kalian tuliskan YouTube dashboard. Nah, setelah kalian tulis, kemudian enter. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas, kemudian kalian klik dan tunggu prosesnya. Nah, di sini kalian akan dialihkan ke browser handphone kalian. Nah, nggak apa-apa, kalian tunggu prosesnya ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, kalian klik lanjut ke studio. Ditunggu ya, prosesnya agak lama karena memang saya pakai kuota data. Mungkin kalau yang pakai wifi cepet ya, zup 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 seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, ini adalah isi channel kalian. Nah, karena kita mau lihat klaim hak cipta atau peringatan, jadi kita langsung ke samping kiri, kita buka, kita klik di garis 3 di atas itu. Nah, di situ ada detail komplit masing-masing folder ya. Jadi di sini karena kita mau lihat klaim hak cipta atas video yang sudah kita upload, maka kita klik video. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, jadi ini nih ya video yang sudah kita upload. Nah, itu ada di sini semuanya. Dan di sini kita fokus di kolom samping kanan. Nah, di sini yang ditulisan tidak ada itu artinya itu tidak ada klaim hak cipta ya. Artinya aman. Nah, kita cari ke bawah, kita scroll terus ke bawah sampai video akhir atau video pertama kita. Nah, di sini di video saya ini ada satu klaim hak cipta. Nah, seperti itu ya. Ada keterangannya klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu banyak banget ya. Salah satunya ada di backsound atau musik, ada di gambar, ada di foto, ada pokoknya banyak banget. Jadi kalian klik aja di klaim hak ciptanya untuk melihat kira-kira apa sih yang kena klaim hak cipta seperti itu. Kemudian di sini kalian klik tulisan klaim hak cipta. Nah, itu diklik, kemudian pilih lihat detail. Klik lihat details. Kita tunggu prosesnya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini lengkap dengan keterangannya ya, dari apa yang sudah kita langgar, berpengaruh ke video kita seperti apa, dan tindakan kita mau bagaimana, itu semuanya ada. Kemudian saya akan klik video. Di barisan dampak pada video, nah di sini dijelaskan bahwasanya untuk pendapatan iklan akan dibayarkan kepada pemilik hak cipta itu sendiri. Artinya kita tidak mendapatkan pendapatan iklan, tetapi kita hanya mendapatkan jam tayangnya saja. Kemudian lanjut ke tindakan. Nah, di tindakan ini ada beberapa aksi ya, yaitu mengganti lagu, kemudian menonaktifkan suara, dan yang terakhir mensengketakan. Nah, kalian bisa pilih di antara tiga ini. Nah, biasanya yang wajar itu kalau nggak diganti lagunya ya dinonaktifkan suaranya. Karena cara itu adalah cara yang ampuh untuk tetap melindungi jam tayang kita, seperti itu. Jadi bagi kalian yang punya channel yang terkena klaim hak cipta, kalian jangan buru-buru untuk hapus video kalian. Kalian lihat dulu dan kalian pilih tindakan mana yang ingin kalian lakukan. Nah, baiklah, itu tadi ya bagaimana cara melihat klaim hak cipta di channel kita. Nah, mudah-mudahan kalian udah tahu semuanya dan kalian coba cek di channel kalian masing-masing. Dan sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga teman-teman bisa melakukannya. See you the next video, bye-bye.